susah. Ya, ngocei kalau kata orang Jawa, ngocei susah. Susah. Ngupas, ngupasnya. Ngupasnya susah kayak gitu. Gimana gitu. Oke guys, jumpa lagi dengan Drong JKT from Jakarta tentunya. Kabar baik buat kalian semua guys. Kali ini videonya part 2 sebenarnya guys. Jadi kemarin kita sudah berhahahihi dengan video yang pertama, yaitu judulnya Buah Nangka Manis dan Segar. Sekarang kita memberdaya gunakan dan memanfaatkan biji nangkanya atau biji beton. Biji nangka itu alias biji beton gitu guys. Gitu, kita akan rebus guys. Kita akan rebus dan kita akan bagikan kepada teman-teman kita juga. Bagaimanakah rasa dan nikmatnya biji beton ini? Cekidot aja guys. Nih lagi ngapain nih? Bro, lagi ngapain, Bro? Bro, makan apa? Makanan benar-benar asli. Indonesia. Makan nasi. Di. Ini namanya beton, guys. Oke. Susah. Ya, ngocei kalau kata orang Jawa, ngocei susah. Susah. Ngupas, ngupasnya. Ngupasnya susah kayak gitu. Gimana gitu. Sia-sia ini. Iya iya iya. Makannya jangan sambil diem dong, ngobrol dong. Ngapain makan sambil ngobrol? Woi, nyalakannya sama kulit-kulitnya juga nih, betul. Ini guys, kita lagi ngemil sore hari guys. Bro bilang lah, yang orang Indonesia kuat, makannya beton. Oh, itu guys, itu guys. Makan selama oh guys. Pak Haji guys yang komen guys. Komen belum ada di YouTube ya? Belum. Wadah ada udah. Tong dimakan. Tong sekse. Guys. Lagi makan tong apa? Beton. Kayak apa sih? Lupa beton. Buat kalian pengen tahu beton kayak gini nih. Tuh, beton tuh. Beton nangka coy. Nangka tok. Itu coy, aduh. Oh, kalau di Jawa nyebutnya beton. Beton. Beton namanya. Sama ya. Baik. Action breaking. Masuk sini loh. Kok malah kabur. Biji beton. Kalau biji nangka ini mau jadi bilang biji beton sih. Beton. Luar biasa. Entar lu. Tambahkan bumbu. Cara buatnya bagaimana? Cara buatnya tadi itu ngerebusnya? Nangka dibelah, diambil dagingnya. Terus? Biji betonnya dibuang. Dagingnya dibuang. Terus? Terus kita gondok. Nih, campur semen basah jadi beton. Nih, ngerebusnya pakai apa aja ini? Jadi gurih kayak gini? Pakai garam sama masako. Oh, garam sama masako? Secukupnya saja, jangan terlalu banyak nanti akan. Itu benar katanya kalau nggak ngerebusnya nggak mateng bikin kentut mulu. Itu cuma mitos. Oh mitos. Mitos. Di, enak nggak itu betonnya? Wah bohong lu. Hah? Mantap. Wik nggak? Wik. Nih guys, sisa guys. Masih ada tuh masih ada. Jadi caranya adalah cara memakannya guys. Seperti ini guys. Agak naikkan dong biar terang itu. Dari jam 3 ngelupasnya, Bang. Iya. Ini udah 15 menit. Cara ngupas beton. Tutorial ngupas beton. Iya. Tutorial ngupas beton. Gelap banget sih ya. Gelap banget ya. Dari nambah satu. Guys, ini yang punya channel Mahasiswa Siluman guys. Yang fenomenal guys, salah satu admin guys. Dia juga bikin guys subscribernya baru satu guys. Calon Pak Os. Apa calon sarjana? Bukan calon Jav
mitos dan fakta kontennya jam guys. Jadi gimana guys supaya bisa kayak dirimu guys? Yang penting itu kontennya. Wih, di kontennya saya gado-gado masalah itu. Seadanya yang di kantor ada ya, expose aja itu. Jadi gimana Mas Tio? Kira-kira? Iya mau saya rekrut dari tim saya tuh. Oh iya. Dia juga subscribe. Punya channel guys yang di belakangnya. Oh yang itu tuh? Channelnya. Tuh mau bikin channel baru guys.